Oke, hi guys, selamat datang lagi di vlog saya. Senang sekali, welcome to Astronaci. Hari ini saya akan men-sharingkan beberapa hal yang cukup menarik. Jadi, biasanya kalau orang bertanya tentang market ya, kita sebenarnya kalau menghubungkan keseluruhan dari market, terus kemudian politics, terus social culture, ini memiliki satu hubungan yang terikat. Dan kemudian kalau kita bicara tentang link ya, segala sesuatu yang ada di perekonomian, baik itu makroekonomi maupun mikroekonomi, itu memiliki satu relasi dengan seluruh aspek yang ada di dalam suatu negara. Jadi dari kita bicara dari negara yang kecil, kemudian ini nanti akan berkembang lagi dari negara yang besar lagi. Nah, faktor-faktor apa saja sih sebenarnya yang akan kita bahas hari ini? Saya akan menceritakan satu hal yang mungkin akan sangat jarang dibahas oleh orang lain. Saya masih ingat ketika itu tahun 2008, saya membahas mengenai the major crisis of Indonesia Stock Exchange dan the major crisis untuk Dow Jones. Pada saat itu saya melakukan calling bahwa indeks Dow Jones akan jatuh hingga sampai 5.000 dan 6.000, dan ternyata benar kejadian sampai 6.400 gitu. Dan indeks harga saham gabungan juga waktu itu saya prediksi jatuh, dan itu cukup masif. Kemudian baru-baru ini sebelum Donald Trump terpilih, banyak orang menanyakan pada saya, menurut saya siapa sih yang akan menjadi Presiden Amerika Serikat? Saya menjawab Donald Trump, dan bahkan kalau Anda mengunjungi website astronaci.com, Anda bisa melihat di situ masih ada video yang saya cantumkan bahwa I call that Donald Trump will win the election. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa yakin pada saat semua orang merasa bahwa Hillary Clinton akan menang, dan kenapa saya bisa call Donald Trump? Ini merupakan satu hal yang menarik untuk dibahas, dan tentunya di vlog kali ini saya akan menceritakan tentang ini sebenarnya teori konspirasi yang belum tentu benar, tetapi kita sebagai pelaku pasar, pengusaha, dan kemudian terutama pelaku pasar modal ya, Anda harus memiliki satu outlook, baik itu yang real atau conspiracy theory. Saya termasuk penggemar conspiracy theory dengan pemahaman bahwa kalau tidak ada konspirasi teori, maka market itu sebenarnya juga tidak akan bergerak. Dan konspirasi teori ini kadang-kadang lebih banyak benarnya daripada teori-teori atau the fact yang diumumkan di media. Ya, tentunya untuk bisa memahami apa yang saya ceritakan, Anda harus memiliki satu background, dan background itu baik secara politik, kemudian general knowledge harus cukup tinggi. Nah, yang akan saya bahas hari ini adalah tentang air bah, ya, tentang air bah, atau kalau kita bicara adalah the big system restart. Ya, the big system restart. Ini penting sekali untuk Anda ketahui bahwa apa sih yang disebut dengan restart, dan kenapa yang namanya engine atau sistem itu harus di restart. Nah, kalau saya berbicara tentang air bah, karena air bah ini merupakan fenomena yang bisa diterima oleh semua orang. Ya. Air bah, semua orang mengetahui ya, tentang Nabi Nuh pada saat itu, baik dari umat Kristiani maupun dari umat Islam, Anda mengenal dengan air bah fenomena ini. Apakah itu legenda ataukah apakah air bah itu benar-benar merupakan histori? Kita nggak ada yang tahu. Tetapi poinnya adalah kenapa sampai ada air bah? Nah, saya berbicara tentang air bah ini adalah berbicara tentang restart the system. Sedikit mengulas tentang kejadian air bah itu, bahwa air bah itu dulu terjadi karena terjadinya kebobrokan kehidupan ya di zamannya Nuh. Manusia itu sudah hancur berantakan dan benar-benar sudah tidak lagi memiliki morality yang jelas. Banyak sekali hubungan seks sejenis, pembunuhan, dan seterusnya. Bahkan kalau kita bicara lebih banyak aturan-aturan atau hukum alam yang dilanggar pada saat itu, sehingga terjadilah murka dari Sang Pencipta atau yang kita kenal dengan Tuhan ya. Kemudian di situ dikatakan bahwa karena Nabi Nuh ini umat yang beriman, dia diselamatkan dan kemudian semua di bumi hanguskan dengan air. Ini yang kita sebut sebagai restart. Kenapa? Karena melawan hukum alam. Nah, di dalam ekonomi, Anda tidak bisa expect bahwa ekonomi itu selalu akan naik dan atau selalu akan turun. Everything moves in cycle, seperti konsep daripada Astronaci. Pada saat kita melihat bahwa tahun 98, kemudian tahun 2008, ya, saya ambil dua periode, dua dekade yang terdekat saja. Karena 78 dan 68 ada story-nya sendiri, kemudian di tahun 2002 ada bubble crisis dan seterusnya. Kita melihat bahwa tahun 98, Indonesian crisis itu disebabkan dengan politics. Terus kemudian tahun 2008 kita kena dampak dari subprime mortgage, ya, akhirnya hancur berantakan ya, tapi ya, lapisan bawah kita tidak begitu kena.
lapisan atas khususnya para pelaku pasar di pasar modal mengalami air bah yang cukup dahsyat. Pertanyaannya adalah, apa sih yang sebenarnya akan terjadi? Ini menarik. Jadi kalau kita lihat ya, sekarang fenomena yang ada di Indonesia, kita harus melakukan satu pemahaman terlebih dahulu, penelitian, berdasarkan satu persepsi atau paradigma berpikir yang sama terlebih dahulu, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu berdasarkan pengamatan kita, dan belum tentu benar, tetapi secara keseluruhan kalau kita mau konekkan, semua terkonek, karena politik, social culture, kemudian ekonomi, itu semua menjadi satu. Fenomena yang menarik adalah sejak Presiden Jokowi memimpin, ya. Sejak Presiden Jokowi memimpin Indonesia yang nampaknya awalnya itu memiliki GDP yang bagus sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ternyata pada saat Jokowi memerintah, GDP kita dari 5,8 yang begitu optimis bisa mencapai 6,5% dan seterusnya tiba-tiba drop. Dan dropnya bahkan di bawah 5%. So extreme. Kalau Anda melihat, why? Banyak orang mengatakan bahwa Jokowi terlalu ketat, ya, dan memberikan shock terapi pada market. Kemudian tax sangat ketat, KPK ketat, sehingga uang-uang yang dalam hal ini yang biasanya berputar secara signifikan di market, tiba-tiba hilang begitu saja karena mereka tidak berani lagi untuk menggunakan dana-dana gelap atau dana-dana kotor untuk masuk di market, melakukan penetrasi. Otomatis, bisnis susah. Terlebih waktu itu harga oil turun. Kemudian kalau Anda perhatikan, waktu sebelumnya, Ukraine dan Rusia perang. Ya, perang dingin, kemudian Amerika ikut-ikut dengan memberikan punishment kepada Rusia, menghancurkan harga minyak dan seterusnya, sampai minyak dari 70-an terus turun 60, 50, sampai 40-an sekian, ya. Membuat akhirnya seluruh aspek sektor industri hancur berantakan. Itu masih belum seberapa. Nah, ini merupakan bubble sebenarnya. Kalau Anda perhatikan bahwa apa yang terjadi di Indonesia saat ini, ini cukup menarik. Kita harus memiliki satu basic premise terlebih dahulu atau presuposisi bahwa there is no freelance. Tidak ada yang namanya benar-benar mulia atau benar-benar jahat di dalam dunia kapitalis saat ini. Dan kita percaya kita berada di dalam era kapitalis, ya. Dan we are not in the communist world, tetapi di kapitalis. Yang namanya kapitalis ujung-ujungnya business. At the end of the day, apapun yang terjadi, it's all camouflage, ya, kamuflase daripada business. Nah, ini yang kita lihat sebagai hal yang cukup mengerikan. Di mana pada tahun 2015, 16, 17 saat ini, kamuflase yang dilakukan di dalam dunia bisnis ini sudah cukup mengerikan. Dan ini sudah mix, bercampur aduk. Dan apa sih yang sebenarnya terjadi di negara kita saat ini? Satu, di negara kita saat ini sudah kehilangan jati diri. Nah, kenapa kehilangan jati diri dan apa sebabnya? Lalu hal itu sampai terjadi itu sebenarnya siapa sih yang ada di belakang? Nah, kita kembali lagi kepada air bah tadi. Kenapa harus ada sistem restart? Karena sesuatu sistem atau mekanisme yang terus berjalan dan kemudian sudah mencapai titik peak. Di mana peak ini artinya dia sudah tidak bisa lagi di-expand lagi. Otomatis untuk mendapatkan satu gain yang besar, dia harus dijatuhkan terlebih dahulu baru mendapatkan. Contoh, apabila Anda ingin mendapatkan keuntungan dari saham harga 10.000 untuk mendapatkan 50%, Anda harus membawa harga itu naik menjadi 15.000. Ini akan lebih sulit daripada untuk mendapatkan untung 100%, Anda harus turunkan harga saham itu mencapai 5.000, kemudian Anda menaikkan kembali menjadi 10.000. Ini akan jauh lebih mudah. Ini yang kita sebut dengan bagaimana mendapatkan gain yang sebesar-besarnya dengan effort yang sekecil-kecilnya, karena inilah konsep daripada kapitalisme. Ya, the new world order adalah selalu berpikir dengan seperti itu. Nah, konsep seperti ini harus Anda pahami bahwa sistem harus di-restart, dimulai dengan the cycle of presidential dari United States, bahwa 2 tahun Demokrat dan 2 tahun Republik, dan itu membuat saya yakin bahwa secara cycle, saya meneliti juga dari cycle Dow Jones dari bulan Juli-Oktobernya, itu memungkinkan bahwa Donald Trump menang, dan pada saat Donald Trump menang, I know that day, bahkan jauh sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa akan ada perang. Karena Republik itu selalu identik dengan perang. They need a war. Dan we need a war. Without a war, no money involved. Ya, tanpa ada perang, tidak ada uang yang berjalan. Jadi jangan berkata bahwa, jangan mengait-kaitkan ini dengan kemanusiaan dan seterusnya. Kita letakkan dulu yang namanya kemanusiaan. Karena ini tidak ada urusannya dengan hak asasi manusia dengan kemanusiaan. It's all about the capitalism system. Oke? Okay? Nah, kalau kita memperhatikan, begitu Donald Trump menang, kemudian Anda melihat kekacauan yang terjadi di dalam Indonesia, di mana ada seorang kambing hitam yang sangat busuk namanya adalah
Basuki Cahayapurnama. Ya. Basuki Cahayapurnama yang baru saja kalah dari panggung sandiwara pemilihan gubernur. Kalau saya katakan ini adalah panggung sandiwara. Ini merupakan satu lambang atau satu konfirmasi buat saya bahwa air bah ini akan segera datang. The big restart will happen soon. So we have to say thank you kepada pendemo jutaan umat yang mengatasnamakan agama tadi. Ya, ini nanti kita akan bahas sedikit tentang konspirasi yang ada di situ. Bahwa mereka kemudian datang ke financial market, kemudian datang ke Indonesia dan mempengaruhi financial market pada akhirnya. Kemudian mereka menolak Gubernur Ahok ini untuk memimpin kembali dengan alasan penistaan agama dan seterusnya. Pertanyaan saya adalah, apakah betul bahwa yang mereka bela ini adalah agama? Who knows? Tidak pernah ada yang tahu hati manusia. Hati manusia bisa sedalam palung laut. Tetapi kalau Anda memperhatikan pattern, nampaknya ada sebuah kaitan besar. Saya membaca beberapa literatur, dan saya percaya ini masuk akal bahwa sebenarnya yang ditarget adalah Presiden Jokowi. Karena kehadiran Presiden Jokowi terlalu keras untuk sebagian orang. Dan kita bisa melihat bahwa GDP Indonesia terus-menerus drop. Sampai pada akhirnya Anda mengetahui bahwa Jokowi mencoba-coba untuk bermain-main dengan Freeport. Pada awalnya saya berpikir bahwa Freeport apakah itu nanti dipegang majority oleh US atau ada Cina yang akan masuk, mungkin adalah satu pintu di mana dalam tanda kutip conspiracy theory again bahwa Rothschild family adalah the background daripada itu semua, the shadow man. Ya, kalau Anda perhatikan tentang the Illuminati theory di CIT program saya menjelaskan tentang itu, maka Anda akan tahu apa yang saya maksudkan. Artinya adalah sebenarnya tokoh utama yang menjadi sasaran empuk saat ini adalah Presiden Indonesia. Dan kalau Anda mengaitkan kejadian-kejadian yang lucu, isu SARA dibawa-bawa, kemudian isu agama dibawa-bawa, dan masyarakat Indonesia sekarang terpecah menjadi dua, ya. Masyarakat bumi bulat dan masyarakat bumi datar. Masyarakat orang normal dan masyarakat sumbu pendek, katanya begitu. Saya awalnya nggak ngerti apa itu, tetapi pada akhirnya setelah saya mengikuti, oh ternyata saya realize, memang begitu banyak masyarakat-masyarakat kita saat ini benar-benar memiliki educational level yang begitu rendah, ya. Dan mereka inilah ternyata yang disebut sumbu pendek, ya, penghuni bumi datar. Nah, orang-orang bumi datar ini sampai kemarin ada artikel tentang 9 naga membiayai 9 onta untuk menipu 7 juta penduduk Jakarta keledai atau apa, saya nggak begitu jelas. Tapi ini lucu, ini menarik. Ini memberikan satu konfirmasi bahwa apa yang akan terjadi sebenarnya menuju kepada the big system restart tadi. Coba Anda perhatikan. Pada tahun 98, pada saat Soeharto di demo habis-habisan, sebenarnya di demo itu bukan masalah korupsi. Tetapi the moment pada saat itu Presiden Soeharto mengambil keputusan untuk mengambil kerjasama dengan Rusia dan Amerika pada saat itu marah. Dan apapun bisa dihalalkan, mulai dari tuduhan korupsi dan seterusnya. Pada saat itu, the shadow man menggunakan mahasiswa untuk turun, menduduki gedung DPR, dan pada saat itu juga isu SARA dikeluarkan, di mana mereka membasmi beberapa dari mereka melakukan penistaan hak asasi manusia terhadap keturunan suku Tionghoa, pemerkosaan di mana-mana yang terjadi, yang sampai pada akhirnya China begitu marah, dan sampai tahun-tahun sekarang, kalau Anda ingin tahu ya, apa yang dilakukan China, salah satunya di dunia aviasi, di dunia penerbangan kita, pilot-pilot Indonesia tidak bisa bekerja di Cina, gosipnya karena mereka di blacklist karena kejadian tahun 98. Itu adalah bentuk balas dendam ya, mungkin menurut saya balas dendam. Tapi kalau Anda melihat patternnya, pelengseran Soeharto, waktu pada saat itu sumbu pendek, ya, saya yakin pada saat itu ada sumbu pendek yang mengatakan bahwa Pak Harto itu korupsi lah, Pak Harto itu jelek buat negara, pada dasarnya mereka nggak pernah ngerti apa yang terjadi. Kalau kita bicara Pak Harto itu jelek atau tidak, saya merasakan bahwa pembangunan di era Pak Harto itu luar biasa. Kalau enggak, anak-anak yang sekarang teriak-teriak sumbu pendek, Anda tidak akan pernah mengerti bahwa Soekarno-Hatta itu adalah hasil karya daripada Pak Harto. Ya? Nah, pembangunan dilakukan secara luar biasa, tetapi pada saat itu Indonesia disusupi ya, dengan radikal-radikal yang mengatasnamakan pembela hak asasi manusia, kemudian cinta negara, terus melengsarkan Pak Harto atas nama korupsi. Coba lihat saat ini, Basuki Cahayapurnama yang menjadi kambing hitam atau batu loncatan untuk mentarget yang sesungguhnya menurut saya adalah Presiden Jokowi. Ya. Apa yang dilakukan? Satu silap lidah daripada Pak Ahok di Kepulauan Seribu yang mengatakan tentang Al-Quran dan seterusnya akhirnya digunakan sebagai alat untuk
menghajar sistem yang ada sekarang karena sistem ini dianggap sudah bersih dan sudah memblok semua masalahnya. Diulanglah sejarah tahun 98 dengan dimodifikasi, dibumbui dengan agama. Karena memang kalau Anda perhatikan, netizen menjadi satu alat yang luar biasa sekali untuk mempengaruhi opini publik dan akhirnya bisa menghadirkan jutaan orang. Pertanyaan saya, kalau seandainya tidak ada motor besar di belakangnya, tahun 98 saya yakin Amerika menjadi motor yang cukup besar di belakangnya, ya. Tahun 2017, motor besar mendatangkan umat yang begitu banyak. Kalau tidak ada motor dan memang tidak ada pihak-pihak yang memiliki rencana yang sangat strategik, saya tidak yakin bahwa itu akan terjadi. Paling mentok cuma ngirim bunga 2000 bunga, tetapi tidak akan mengirimkan begitu banyak manusia dan itu luar biasa. Ya, terlepas dari, kembali lagi, ini bukan masalah agama, ini adalah teori konspirasi. So, biasakan kalau Anda melihat video ini, Anda merasa bahwa ini adalah termasuk pro terhadap Ahok atau no, kita tidak bicara tentang Ahok atau I don't care about Ahok, I don't care about Anies. Karena pada dasarnya apapun yang mereka pimpin tidak berpengaruh kepada portfolio, ya. Tetapi yang akan berpengaruh pada portfolio adalah the behind story. Karena Ahok menurut saya hanya sebagai salah satu kambing hitam. Nah, perhatikan. Pattern-nya hampir sama. Ya, yang dilakukan adalah menurunkan orang ke jalanan dengan jumlah yang besar. Tahun 98 juga seperti itu. Tetapi kali ini atas nama penistaan agama. Tetapi yang diincar sebenarnya adalah ini adalah sistem yang akan dan harus segera di-reboot, ya, di-restart. Dan restart sistem ini akan berujung pada tahun 2018 dan tahun 2019. Dan Anda akan lihat bahwa orang-orang yang ada di Indonesia saat ini terbukti dengan kemenangan-kemenangan dari pihak-pihak yang menurut sebagian orang sudah tidak common sense lagi. Dan kalau Anda perhatikan, apa yang benar di Indonesia sekarang bisa menjadi tidak benar. Common sense yang benar sudah tidak ada. Orang-orang yang cenderung berpikiran terbalik dengan konsep logika yang sama sekali tidak masuk akal dari sisi akademis manapun menjadi benar. Coba Anda lihat, ini mengerikan. Bonus demografi yang disampaikan oleh Ahok itu merupakan senjata untuk mendongkrak ekonomi bangsa. Tetapi sayangnya bonus demografi ini memiliki tingkat intelijen yang sangat rendah yang disebut orang sebagai sumbu datar tadi dan gampang terprovokasi. Kemudian logika common sense-nya sudah nggak ada. Dan luar biasanya lagi, mereka menjadi besar kepala karena sang penista agama dinyatakan gugur, kemudian digantikan oleh idolanya. Ya, dan sekarang memimpin. Saya tidak berkata bahwa Pak Anies jelek. Tidak, Pak Anies adalah seorang PhD. Pak Sandiaga Uno adalah pengusaha. Bagi saya, kalau mereka bisa pimpin dengan baik, dengan style yang lebih bagus dari Ahok, dengan kata-kata yang lebih halus, why not? Ya, sekali lagi, I'm not Ahokers. Tetapi saya juga bukan pemilih Anies. Oke? Nah, saya melihat dari sisi sini. Yang mengerikan adalah apabila mereka diberi kesempatan untuk memimpin bangsa ini dan presiden sebagus Jokowi untuk saat ini diganggu terus, dijatuhkan dengan berbagai cara apabila teori konspirasi yang saya juga dengar bahwa Donald Trump ingin menguasai Indonesia lebih lagi untuk kepentingan bisnisnya, which is itu bukan hanya Donald Trump, tetapi bagaimana misi sebenarnya untuk mensecure poin-poin penting, Freeport, Newmont, ya, karena itu merupakan trade-off untuk Indonesia merdeka, menurut saya, kembali lagi teori konspirasi tentunya, maka tidak lama lagi akan terjadi restart besar-besaran. Dan maybe the political crisis yang akan menumbangkan indeks harga saham gabungan kita kembali ke 3.800 setelah dia mencapai 6.000. Karena menurut Astronaci targetnya adalah di 6.000-an. Tetapi kita akan melihat angka 3.828 merupakan angka yang seharusnya harus dicapai kembali. Apabila pasar modal harus jatuh dengan ketinggian dari 6.000 sampai 3.000, harus membutuhkan berita yang masif. Anda ingat tahun 2011? Pada saat Amerika memberikan satu konsep bahwa harus memerangi terorisme dan seterusnya, kemudian Saddam Hussein dihabisi, kemudian Gaddafi dihabisi, pertanyaan saya, apa benar sih sebenarnya Amerika itu peduli dengan yang namanya HAM? I don't care. Yeah. They will say, I don't care, maksud saya. Amerika kan bilang, dia, saya tidak peduli dengan hak asasi manusia. Dan I don't think so kalau Amerika benar-benar peduli dan melakukan invasi kepada Timur Tengah tahun 2011 yang membuat market gonjang-ganjing itu hanya karena dilandaskan karena hak asasi manusia. Yang lebih masuk akal adalah karena mereka tidak mendapatkan deal tentang perdagangan minyak di Timur Tengah dan pada akhirnya mereka harus menghabisi tokoh-tokohnya. Dituduh dengan Irak ada senjata biologis dan at the end of the day, banyak sumber menyatakan bahwa sebenarnya tidak pernah ada yang namanya senjata biologis. Yang ada adalah sekarang Amerika menguasai minyak di Timur Tengah. Dan kemudian setelah dia menguasai minyak di Timur Tengah,
pada saat dia ingin menyerang Rusia, dia hajar habis-habisan minyak sampai Rusia pusing, ya kan? Nah, ini terjadi. Bagaimana dengan Freeport yang tiba-tiba Indonesia yang tidak pernah mengganggu, kemudian Presiden Jokowi, ini yang masih tanda tanya, apakah intentionally Jokowi sudah berkoordinasi dengan the Rothschild family atau pihak Shadowman tadi untuk ya, untuk memang mengatur permainan Freeport, atau yang terjadi di Freeport ini adalah murni karena nasionalisme. Pada saat yang terjadi ternyata dan murni nasionalisme, the big system restart akan terjadi dan Anda akan melihat kehancuran ekonomi tahap kedua yang dimotori oleh political crisis. Ini yang saya call. Apakah nanti akan ada unsur SARA lalu orang-orang Tionghoa mengatakan bahwa wah saya nanti akan dibantai lagi. So be it. Ya? Apabila itu harus terjadi, that's the system. Tetapi ingat, pada saat terjadinya the major restart daripada sistem, Anda akan menjadi orang yang 180 derajat berubah. Dari yang super kaya menjadi super miskin, dari yang super miskin menjadi super kaya. Karena itu yang disebut restart. Jadi Anda perhatikan bahwa munculnya manusia-manusia sumbu pendek dan orang-orang bodoh ini, ya, kalau kita bicara bodoh berarti referensinya bukan karena adjustment dari subjektivitas, tetapi kita melihat dari norma-norma yang ada. Selama ini kita sekolah, selama ini kita belajar menggunakan ideologi Pancasila, kita belajar tentang bagaimana budi pekerti khususnya, saya tidak melihat lagi bahwa bangsa ini memiliki budi pekerti. Dan itu intentionally menurut saya dibentuk. Karena untuk membentuk sebuah goncangan yang besar, membentuk sebuah major restart, membentuk sebuah airbag, diperlukan pola yang cukup panjang, yang dibuilding satu demi satu, dan yang paling fatal adalah the culture depravity. Jadi total kehancuran dari budaya, dari mentalitas, dari morality ini merupakan yang paling utama. Sehingga pada saat Jokowi naik pertama kali yang diserukan adalah revolusi mental. Tetapi ini tidak sampai kepada semuanya. Bahkan orang membuli Jokowi mengatakan bahwa revolusi mental yang bagaimana dan seterusnya mereka tidak mengerti. Baru kali ini kalau saya melihat bahwa anak-anak muda berani membuli presiden dengan luar biasa. Itu hanya terjadi di negara ini. Kemudian kalau kita lihat dari ketua DPR, wakil ketua DPR sering memberikan statement-statement yang aneh, dan kalau Anda perhatikan tokoh-tokoh yang sekarang berada di pemimpin politik itu adalah tokoh-tokoh yang menurut saya merupakan joke of the day ya, dengan statement-statement dia. Gambar apa semua ini? Apakah orang yang berkompeten yang ada di samping-samping Pak Jokowi? Kenapa Pak Jokowi harus terpaksa mereshuffle ke kabinetnya lagi? Karena memang mungkin tidak kompeten. Nah, kalau negara ini dipimpin oleh seperti ini dan orang-orang yang hancur-hancur memiliki konsep yang hancur-hancur ini diberikan kesempatan untuk menjabat, Anda perhatikan 2 tahun lagi dari sekarang, Jakarta akan lumpuh, Indonesia akan hancur, ya, dari sisi konseptual dari bangsa ini, walaupun ekonomi akan naik, dan disinilah akan terjadi bubble. Bubble ekonomi akan bertumbuh, terus naik, sehingga bubble ini akhirnya meledak, seperti krisis subprime mortgage, dan akhirnya jatuh. Bagaimana caranya bubble ini bisa naik? Ekonomi yang didorong makin hari makin tinggi tanpa foundation yang benar, ekonomi yang makin hari makin naik, yang mana dimotori oleh orang yang tidak kompeten, ini yang akan disebut bubble, karena semuanya based on cheat, ya, based on satu hal yang tidak real, akan dibangun, di blow up sampai besar, dan pada akhirnya orang yang berkepentingan melakukan exit, dan di saat itulah Anda akan melihat hancur. Dan saya prediksi bahwa sektor properti tidak akan bagus sampai 2 tahun ke depan, akan terus turun, terus kemudian kondisi ekonomi akan terus lesu-lesu sepertinya sampai nanti restart terjadi. Saya belum tahu kapan, tetapi yang jelas saya berikan time frame-nya. The next president elections will be the very crucial moment. Saya tidak jamin ada kerusuhan politik, nggak tahu juga, tetapi yang jelas the system will be restarted soon. Ya, bagi teman-teman yang ingin menanyakan bagaimana seharusnya apa yang harus dilakukan, Anda bisa meninggalkan di komen. Dan nanti dari Astronaci akan menjawab. Tapi pada intinya, big restart is necessary. Karena market is too steady. Already too stable. Ya, rupiah terlalu kuat. Sekali-sekali rupiah harus menembus 20.000. Kemudian indeks mungkin harus kembali ke 3.000-an. Ya, big restart must be happen. Apa yang bisa digunakan untuk big restart? Saya prediksi kali ini adalah political. Kemudian culture. Ini yang akan merusak dan merusak seluruh tatanan ekonomi yang sudah baik. Dan kalau kita perhatikan, pertama kalinya AC Nielsen di dalam risetnya bahwa consumer confidence, which is itu merupakan salah satu instrumen daripada makroekonomi, dipengaruhi oleh toleransi umat beragama. Itu nomor 5 dari sumber yang terakhir saya baca.
Artinya, faktor agama mempengaruhi makroekonomi bangsa itu adalah joke of the year. Oke? Jadi kalau kita katakan tentang penistaan agama dan seterusnya, tenang, sabar, because that is a part of the system. Ahok memang harus menistakan agama, kalau memang betul. Berikutnya adalah, the system harus merespon. Aiming berikutnya adalah Presiden Jokowi. Dan kemudian pada saat terjadi hal-hal yang buruk dari political, market akan crash dan sistem restart. So, I predict, tidak dalam waktu yang lama, less than 5 years, mungkin di 2018-2019, there will be a huge restart, air bah yang ada di financial market, di dalam ekonomi Indonesia, dan di dalam sejarah politik. Ahok sudah membuat sejarah, dia kalah tetapi didatangkan bunga yang begitu banyak, terlepas dari itu bunga kiriman atau skenario atau tidak, tetapi that's a phenomenal. Dilihat dari berbagai macam dunia, dan Indonesia saat ini saya rasa tidak memiliki wibawa yang cukup jelas di dalam hukum. Anda nanti bisa lihat dari berapa capital inflow dan capital outflow yang masuk tahun depan, itu akan terimplikasi. Ya. So, sebagai pelaku pasar, pelaku usaha, semoga vlog saya kali ini bisa menjadikan satu gambaran. Saya tidak membuka secara lebih detail lagi. Anda harus mencari, menggali informasi sendiri, dan mudah-mudahan Anda menangkap apa yang saya maksud. Everything, there is no free lunch. Everything based on the capitalism. Karena itulah era saat ini. Sukses selalu untuk Anda, dan kita akan bertemu di vlog saya yang lainnya. Bye-bye.